Ya, hari ini ada pembagian masker yang dilakukan oleh Forkopimda. Ada Kapolres Kendal, Dandim Kendal, Sekda Kendal, dan juga dari KPU Bawaslu, Kodim, karena ini dalam rangka untuk pilkada yang aman, damai, dan juga sehat. Jadi, protokol kesehatan, terutama pakai masker, hari ini dikampanyekan supaya masyarakat tetap patuh untuk memakai masker dan juga protokol kesehatan lainnya. Ya, masyarakat Kendal, dengan harapan sekarang ini kita sedang menghadapi tahapan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati. Dengan adanya dengan memakai masker, diharapkan tidak ada kluster-kluster baru terkait dengan pemilihan bupati dan wakil bupati. Gugus tugas terlepas dari itu, ya mungkin nanti kita fokus membantu Polres dan Kodim kaitannya dengan tahapan-tahapan yang berpotensi mengumpulnya masyarakat dalam jumlah banyak. Gitu. Jadi kita tetap istilahnya koordinatornya, kebetulan kayak koordinator pencegahan dan sebagainya itu juga Pak Kapolres dan Kodim. Ya sudah, kita ikuti aja. Kemudian juga kita akan memberikan bantuan sifatnya adalah penyediaan itu seperti masker dan face shield. Itu baik, itu mungkin nanti arahnya adalah kepada petugas. Selain daripada itu, kemarin ada kesepakatan kita akan meminjami alat-alat yang kita miliki jika dibutuhkan. Contoh misalnya adalah termogan yang kita miliki, itu kemarin kita sudah rembukan dengan KPU untuk melakukan deteksi dini kaitannya dengan itu. Itu akan kita pinjami baik dari miliknya DKK, mungkin kantor-kantor, puskesmas dan sebagainya. Itu mau kita pinjam. Bukan kerumunan, Pak, kalau itu gantian hari-hari kemudian menolaknya kemudian. Sudah membiasakan pakai masker? Oh, biasa sekali, Pak. Saya kira selalu pakai masker, Pak. Pak siapa, Pak? Pak Mujiono. Pak Mujiono. Secara bertahap difokuskan untuk sosialisasi pemakaian
masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak serta aktivitas lainnya. Bapak Ibu.